Halo guys, balik lagi bersama gua di video Growthopia. Dan guys, di video kali ini gua akan melanjutin Road to Golden Pickaxe kita guys. Jadi kita langsung aja mulai. Ini gua udah dapat pembeli guys. Pembelinya nih Dirt Jet. Jadi akan menjualkan quest hari ini. Can you sell the quest to me for 12. Jadi gua mau beli quest dari dia seharga 12. Jadi dia jualnya itu tadi 13 guys. Gua temunya di buy daily quest guys. Jadi kita langsung aja trade sama Dirt. Jadi kita akan beli quest buat hari ini. Bentar gua change dulu ini biar dapat apa nih word locks-nya. Oke, kita trade dulu. Oke. Trade, kalau misalnya dia nge-troll guys, kita bakalan cari lagi orang lain. Oke. Jadi kita harap aja dia nggak nge-troll. Oke. 200 green blouse sama 6 pink page boy. Oke, nice guys. Dan seperti yang gua bilang guys, kalau misalnya kalian mau mendapatkan profit guys, jadi kalian itu harus cepat bangun dan kalian itu harus cepat untuk membeli barang-barang ini di World SSP dengan murah guys. Kalau kalian nggak bisa nemu, kalian pergi aja. Gua gak tahu ini belinya di mana, tapi dia dapat guys. Jadi gua harap kalau misalnya kalian mau mendapatkan yang seperti gua bilang guys, profit dari daily quest ini, kalian tuh harus cepat ya guys. Misalnya udah reset quest, kalian lihat itu, misalnya quest hari ini dirt block guys, kalian langsung aja kumpulin guys dirt block sebanyak-banyaknya, nanti baru kalian jual guys. Oke, langsung kita turn in dulu, baru nanti setelah itu gua mau collect ini dulu barang dari word locks dari invent dari itu vending machine kita guys, karena udah lama ya guys, kita udah lama belum collect vending machine kita. Jadi langsung aja ini daily questnya gua turn in items. Oke, terus gua mau buat ini juga live gold. Bentar, 1 2 3 4 5. Kart gua denger guys, awesomeness kita itu harus 100% guys kalau nggak salah untuk mendapatkan satu grow token. Kalau kita ini guys 3000 XP sama wah ini 600 stalaktit, mahal banget. Oke, ini gua give up aja yang satu complete satu surgeries. Aduh, gua juga nggak bisa surgeries guys. Bentar gua lihat dulu surgeriesnya, harus kita yang dioperasi atau kita yang ngoperasi orang nih, gua pusing. Complete one surgery, berarti kita yang harus ngoperasi orang guys. Jadi kita give up aja. Terus kita buat ini dulu, earn 3000 XP. Kita oke. Okay. Itu gampang guys. Kita langsung aja ke ini. Kita ke Taku, bentar-bentar land watekel. Oke, okay, kita ke land watekel dulu. Kita ini oke, okay. Dapat enggak dapat XP enggak ini? Wah, ini gak dapat XP nih, penipu ini guys. bentar, where is it nih? 2 4 3 6. Waduh, ini harus gimana nih? Kita farming apa nih guys? Bentar ya. Apa mungkin kita dapat, cumannya kita dapatnya sedikit. Kita cek dulu guys. Oh, bisa guys, memang bisa guys. Oke, kita langsung aja farming ini sebentar sampai quest kita selesai guys. Oke, kita pukul aja. Pukul. Oke, okay, udah mau siap. Harusnya sih ini udah mau siap ya guys. Tapi ya kita lanjutin dulu. Oke, okay. By the way guys, nanti kita kan udah mau 80.000 subscribers guys. Gua akan adain giveaway seperti yang gua bilang di video gua kemarin-kemarin guys. Buat kalian yang mau ngikutin giveaway-nya guys, jangan lupa guys follow gua di Instagram gua di @lanwa guys. Nanti informasi lebih lanjut bakalan gua taruh di Instagram kita guys. Tapi sampai sekarang kita masih dalam perjalanan kita guys, 78.000 guys. Jadi gua harap kalian itu bakalan support gua terus sampai 100.000 subscribers guys. Dan gua mau main game lain. Banyak yang nanya ke gua, bang kok gak mau main game lain gitu, karena kalau Growthopia aja kan bosan. Gua mau kalian komen tuh di bawah, menurut kalian gua harus main game apa selain game Growthopia biar kalian itu bisa kedapatan konten lain guys. Oke, okay? Jadi seperti yang gua bilang guys, kalian jangan lupa guys komennya di bawah. Bentar, ini kok lama banget sih? Harusnya sih udah siap ya. Bentar, kita lihat dulu. 2576. Holy shit, dude. Jesus Christ, dude. Ini banyak kali yang harus. Oke, okay. GG guys, GG. Ini gua apa aja maksudnya ini bentar-bentar gua ini bakalan gua percepat atau gua
give up atau gimana, gue coba bentar. Mungkin gue, oh mungkin gue bisa, kalau gue pukul fosil bisa dapat XP. Bentar ya, gue pikir dulu guys. Soalnya ini kalau lagi recording atau enggak, gue skip aja nih, gue percepat guys, biar kalian itu gak bosan guys. Bentar, gue lihat dulu. Back, salah lagi, tekan goal and quest. Oke, 26, 28. Oke, ini gue percepat aja guys, biar nanti kalian gak bosan. I'll be back in a second guys. Oke okay guys, jadi sekarang kita tadi udah mengambil semua dari tackle box gua guys, karena gua itu sering dan malas guys ngefarm tackle box gua, jadi gua itu jarang nge-restock yang namanya ini guys, bait kita guys. Jadi langsung aja kita turn in goals kita buat hari ini guys. Kita 81 2 3 4 5, terus goalsnya kita turn in. Oke, okay, ini dapat 3000. Oke, okay, kita dapat ini, kita tunggu lagi besok. Oke. Okay. Oke, okay, langsung aja kita balik lagi ke Lenoir. Seperti yang gua bilang, kita akan mengambil ini warlocks di dalamnya guys. Oke, okay, ini langsung aja gua restock dulu. Terus kita mulai dari atas aja guys, jangan dari bawah guys. Oke, okay, biar teratur guys. Gerak dulu semua. Oke. Okay. Stream lure-nya kita udah 5. Add them. Oke. Okay. Langsung aja kita mulai guys dari sini guys. Oke, okay, kita mulai aja dari ini safety. Oke, okay, ini 59 diamond locks, 94 world locks guys. Itu mulainya seperti episode kemarin, gua mau itu kalian itu komen di bawah berapakah profit semua total dari ini vending machine ini yang akan kita collect guys. Jadi misalnya nanti terakhir gua dapatnya totalnya 7, misalnya guys 65 diamond locks. Jadi kalian itu kurang, kalian itu totalin world locks profit kita di video kali ini berapa, kalian bisa komen di sana guys. Oke, okay, lanjut. Lanjut kita ini safety blocknya kita dapat berapa? 81. Wow. Langsung guys, baru kita mulai aja udah 81 world locks guys. Ini kadli baninya cuma 3. Oke, okay, gak apa-apa. Prime Wave-nya kita dapat 4 world locks. Kalau ini snowball kita cek dulu. 27. Nice. Ini oh, oke, okay, udah 61 guys. Baru mulai aja udah banyak ya guys. Dapat 1. Shiny Flash Seating dapat 2, karena ini gua jualnya murah guys. Jadi banyak yang beli guys. Jadi buat kalian itu yang mau beli bait guys di sini guys, tapi setelah bait-nya gua kejual semua guys, gua itu jarang nge-restock guys. Jadi kalian itu sabar-sabar ya guys. Kalau gua ada mood baru gua restock guys. Jadi I feel so bad. Oke, okay, kita dapat 8 world locks. Langsung. Battle Trout kita dapat berapa? 1 doang, what the hell. Oke, okay, kita add ini egg rescue ticket kita dapat 10, mantap. Bulletin botnya gua jual kemarin guys.
Ini bentar gua ban dulu orang yang toxic-toxic guys. Oke, mantap. Udah gua ban guys. Jadi buat kalian itu jangan toxic-toxic guys. Di bulan Ramadan yang suci ini kalian nggak boleh toxic guys. Oh, by the way guys, di video kemarin kalau kalian nggak perhatiin guys, gua ada minum guys. Karena dan buat kalian yang pasti pusing, ih, Len Wah ini orang lagi puasa dia minum di videonya. Otaknya mana? Jadi buat kalian yang pikir seperti gitu, itu videonya gua record dari Senin kemarin guys, sebelum puasa lama kali guys. Jadi gua itu gua tuh ngeditnya lama, jadi uploadnya juga lama guys. Jadi gua juga ih ini mati nih, gua bakalan dimarahin subscribers gua nih. Jadi gua minta maaf guys, itu gua bukan sengaja atau gimana. Jadi itu videonya gua record dari hari Senin, jadi gua nguploadnya pas guys di hari itu guys, di hari puasa guys. Jadi sekali lagi gue minta maaf dan gue mau bilang dulu mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian semua yang merayakan puasa dan menjalani puasa semoga lancar ke depannya. Semangat guys, jangan skip ya guys. Jadi gue lihat di komen tuh banyak orang yang tulis hashtag anti skip club ya guys. Jadi kalian itu juga jangan anti skip ya, pokoknya kayak itu kalian jangan skip lah puasa guys. Itu di bulan ini ya, bulan suci ya, kalian ikutin aja lah guys puasanya guys. Oke, namanya juga satu tahun sekali guys, jadi jangan skip lah guys. Oke, pokoknya jadi semangat buat kalian semua. Oke, jadi ini totalnya kita dapat 62 diamond locks, 68 word locks guys, dan itu totalnya guys. Jadi kalian komen aja di bawah berapa profit kita di episode kali ini. Dan setelah itu gua mau tunjukin dulu satu barang guys. Satu barang guys. Jadi ini worldnya nge-glitch juga, karena kemarin gua buat world nge-glitch itu kalian suka banget. Jadi oke, langsung aja kita ke worldnya itu. Worldnya namanya Bedrock guys. Jadi buat kalian yang pasti ih Bedrock ini nani guys. Wah Bedrocknya banyak kali guys. Kalian pasti pusing nih, ih ini glitch caused by a pre-glitched world. Oke, jadi ini kalian pasti pusing nih. Ih, ini kok kayak gini Bang Lenwa, ini kok bisa hilang satu ini. Oke, jadi sebenarnya ini kosong semua. Ini kosong semua guys. Ini semua kosong. Ini worldnya punya si Juane kalau nggak salah. Ya betul, si Juane. Jadi ini semua kosong guys. Ini semua kosong. Ini juga kosong guys. Jadi ininya ini dia door mover guys. Habis dia door mover di sini, dia sebelum door mover dia drop dulu barangnya. Habis itu dia door mover, dia door mover lagi di tempat lain guys, biar bisa keluar bedrocknya guys. Dan jangan tanya gua kenapa guys, karena gua juga pusing guys. Ini kenapa bisa gini wallnya? Jadi kita lihat aja guys. Ini wallnya ini mantap ya. Ini di bawah bedrocknya ini ada seed yang rare sama world locks guys. Jadi gua ngakak juga liatnya ini worldnya ngeglitch seperti gini. Gua gak tahu ini gimana, ini bakalan di fix atau enggak. Yang gua tahu nih gak bakalan di fix. Dan by the way guys, seriously ini glitch, ini bukan glitch seeds katanya guys. Kemarin gua ada buat video fishnet stocking seeds guys, banyak yang bilang bang itu bukan glitch seeds bang, are you crazy. Jadi gua minta maaf guys karena ini bukan glitch seeds. Oke, kita langsung aja beli ini dulu. Bentar ya, buy fossil dulu. Gua mau buy itu dulu, brass kalau nggak salah. Karena brass kita udah brush kita udah buy brush. Oke, kita beli aja brush. Gua mau beli brush dulu. Buy brush. Siapa yang jual brush? Brush. Me buy. Oke, ini ada yang jual brushnya. Buy all. Kita beli 2 per 1. Ini cuma 1 word locks. Oh no. Ini ada yang jual sell brush, go buy for sell. Oke, kita cek aja dulu di worldnya itu. Buy for sell katanya guys. Buy for sell. Bentar, bukan nih. Buy for sale. Oke, kita cek ini brushnya 2 per word locks. I buy all 3 per word locks. Oke, gua mau beli semua 3 per word locks. Kita lihat guys, apakah dia bakal menjual ke kita. Oh no, dia
Shit, bro. Oke, gak apa-apa, kita langsung aja beli. Kita mau beli berapa ini? Kita beli aja semua mungkin karena kita butuh ya, guys. Bentar, gua pikir dulu. Gua beli aja 50 dulu. Oke. Tup, habis warlocks kita, guys. Oke, kita punya 53 fossil brass. Oke, langsung aja kita lanjut ke Lenwa. Kita mau farming fosil dulu. Setelah itu baru kita akan end videonya, guys. Jadi gua mau cerita juga nih, guys. Jadi bentar ya. Ini oke, okay, gua kick dulu baby. Oke. Okay. Bentar ya, bentar. Mana rock chisel gua? Rock hammer gua maksudnya. Oke. Okay. Kita cerita sambil ini nih, brick ini nih guys, brick fossil guys. Oke. Okay. Jadi sekarang itu guys, gua kalau login di Growtopia itu, gua jarang main guys. Jadi, oke, okay, gua dapat fosil pertama. Jadi inti dari ini gua sebenarnya mau bilang ke kalian, ini 60 diamond locks-nya lebih baik gua apain guys, karena gua itu gak tahu apa yang trending sekarang di Growtopia, karena gua itu jarang nge-mesh, terus jarang ngeproduksi yang namanya profit. Gua itu cuma bisa profit dari ini guys, dari vending machine guys. Jadi vending machine itu kalau misalnya gua jual lebih mahal itu gua dapat profit semurni-murninya dari sana guys. Jadi buat kalian yang bantu gua beli barang di vending machine gua itu, gua mau berterima kasih dulu Kak sama kalian semua guys. Dan ini semuanya fosilnya udah jadi guys. Ini ada berapa? Ada sekitar 8 guys kalau gak salah. Jadi kita langsung ketok aja sampai keluar fosilnya, baru langsung kita hancurin semuanya guys. Oke. Okay? 3 lagi guys, 3 lagi. Oke. Okay. Terus. By the way, guys. Dan oke, okay, itu dapat. Aduh, oh no, tangan gua kepencet, guys. Oke, okay, gak apa-apa, itu satu doang. Terus, guys. Rip. Terus, guys, nanti 80.000 subscriber, gua mau kalian itu komen di bawah. Kalian itu mau giveaway-nya berapa WL, guys? Jangan banyak-banyak, guys. Karena seperti yang gua bilang, gua itu udah jarang main Growtopia. Gua kalau main Growtopia itu cuman buat nge-record buat kalian guys. Jadi oke, okay, kalian bisa komen di bawah kalian itu mau giveaway apa, nanti bakalan gua giveaway guys. Oke. Okay? Oke, okay, ini kita tunggu dulu rocknya sampai ke reset. Oke. Okay? Bentar. Kita ketok 1 2 3. Oke, okay, udah keluar guys. Oke. Okay. Di sini kita hari ini farming 7 fosil guys, karena satu fosilnya gua hancurin tadi tanpa sengaja guys. Oke, okay, langsung aja kita ambil rock chisel. Langsung aja nge-break. Kita break langsung. Oke. Okay. Ini agak membosankan guys, jadi harap dimengerti guys. Oke. Okay. Bentar, sebelum gua lanjutin, gua mau off in ini dulu biar gua bisa pakai barang nih. Oke. Okay. Biar kita bisa pakai fossil brass-nya nih guys. Brass. Oke. Okay. Ini gua taruh. Oke. Okay. Ini juga gua hancurin dulu. Gua sampai lompat ya, jangan tanya gua kenapa guys. Ini gua gak tahu rock chiselnya ini kenapa gak bisa dipakai buat jarak jauh, dia cuma bisa jarak dekat. Jadi ya that's why. Ini juga gua break dulu. By the way guys, kalau misalnya Instagram kita followersnya udah 10.000, nanti kita bisa bakalan kayak gimana ya, kalau misalnya lu post video itu, lu bisa bagi link ke teman-teman kamu. Kalian tinggal tulis link yang kalian mau, terus kalian bisa swipe up guys. Jadi gua kepengennya seperti itu guys. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram kita guys, jangan lupa guys follow-nya di @lenwa guys. Asik promosi aja gua guys, minta maaf guys. Oke, langsung aja kita break lagi. Ini satu lagi, ada tiga lagi sebenarnya guys. Jadi agak sabar sikit guys. Oke, gua taruh lagi fossil brass. Terus ini aduh, ini harus gini nih. Oke. Nge-break lama banget. Jadi kalian itu kalau mau break fossil itu memang sangat lama guys. Jadi buat kalian yang enggak sabaran guys, gua saranin jangan ya guys. Jangan nge-farming fossil guys. Nanti kalian bisa emosi guys kalau misalnya ini. Kalau kalian enggak sabar terus kalian farming fossil guys. Jadi di sini kita dapat 1 2 3 4 5 6 7
fosil ini guys. Jadi oke, kita langsung ambil aja. Terus kita taruh lagi rok yang baru. Bentar, mana rok gua ini? Ini rok gua. Oke, kita taruh lagi guys. Seperti biasa. Oke, kita ganti dulu flame scan guys. Jadi oke, ini 7 polis fosilnya gua akan taruh. Gua gantiin di sini aja. Bentar, tadi ada satu bulletin board bakalan, oh nih, ini guys, polis fosil kemarin belum kejual. What the f. Oke, nggak apa-apa, kita jual aja. 3 word locks kita add juga. Kita taruh 3 word locks. Oke, terus jadi itu aja gua rasa buat video kali ini guys. So, kalau kalian suka videonya guys, jangan lupa guys like videonya guys, subscribe guys kalau kalian belum subscribe guys, dan jangan lupa guys, kalian itu buat kalian yang mau nonton video gua itu dapat notifikasi, kalian harus tekan dulu notifikasi bell-nya guys. So, ya jangan lupa tekan. And as always, I'll see you guys in the next Growtopia video.